Halo semua, kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Moxie. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka di hutan, di mana Vivian yang berlari sendirian sampai dia menemukan tempat dan tampak berteriak tanpa suara. Dia terbangun dari tidurnya, dan menemukan ibunya yang bernama Lisa berada di dapur ingin mengambil foto hari pertama sekolah dengan Vivian. Namun, Vivian merasa terlalu tua untuk itu dan dia berpura-pura mengambil foto selfie untuk Lisa, tetapi sebenarnya hanya mengambil foto Lisa. Vivian pergi ke Rockport High School dan bergabung dengan sahabatnya Claudia, yang terpaku pada daftar superlatif yang akan datang yang dibuat oleh para atlet untuk gadis-gadis di sekolah. Mereka pergi ke kelas yang diajar oleh Mr. Davis, dan mereka duduk untuk pengumuman pagi. Selama waktu ini, Vivian memperhatikan teman sekelasnya, Seth, yang mengalami lonjakan pertumbuhan selama musim panas dan menjadi lebih menarik karena, dia dulu dipanggil, Seth the Shrimp. Setelah pengumuman tersebut, Mr. Davis memperkenalkan seorang siswa baru, bernama Lucy. Kelas memulai diskusi tentang, The Great Gatsby, yang dikritik Lucy sebagai kisah lain tentang seorang pria kulit putih kaya yang mengeluh bahwa dia tidak dapat memiliki satu wanita pun. Atlet bintang Mitchell ikut campur, menyela pendapat Lucy dan membela, Gatsby, sebagai karya klasik. Vivian pergi ke supermarket bersama Lisa, di mana mereka bertemu dengan rekan kerja Lisa, John, yang tampaknya mencoba menggoda Lisa. Di sekolah, Claudia melihat Vivian yang tertarik pada Seth. Di tempat lain, Vivian melihat Mitchell menghampiri Lucy dan dia membuat upaya palsu untuk meminta maaf kepada Lucy. Tetapi, Lucy tidak menerima permintaan maaf tersebut dan menyuruhnya untuk pergi. Menanggapi sikap hal itu, dia menjadi kesal dan akhirnya mengambil soda yang Lucy beli, dan dia meludahinya. Lucy melaporkan Mitchell kepada kepala sekolah bernama Sally, yang tidak ingin menghukum Mitchell dan mencoba menghindari kasus itu. Vivian mengikuti Lucy dan memintanya untuk mengabaikan Mitchell, tapi Lucy menjawab bahwa dia tidak harus menghindarinya dan dia tidak bisa berperilaku semaunya. Di rumah, Vivian berjuang mencari subjek untuk esainya di perguruan tinggi. Dia berbicara dengan Lisa tentang keyakinan dan gairahnya di usianya, dan Lisa menjelaskan bahwa dia adalah seorang feminis utama yang berjuang untuk wanita lain. Setelah mereferensikan kutipan dari lagu Bikini Kill, Vivian mendengarkan band dan menonton video dari vokalis wanita Kathleen Hanna tentang upayanya untuk mewakili wanita. Vivian memeriksa barang-barang Lisa dan menemukan zine lama dan mendapatkan inspirasi. Sekolah mengadakan unjuk rasa, di mana daftar atlet dikirim ke telepon semua orang. Banyak dari gadis-gadis itu merasa malu dengan perkataan yang disebutkan. Seorang gadis bernama Caitlin terpilih sebagai best rock dan menutup hoodie-nya dengan rasa malu. Kepala pemandu sorak Emma disebut Mos Bangable. Seorang atlet bernama Kiera diberi nama Besas. Vivian juga diberi nama sebagai Mos Obedient, dan juga Lucy mendapatkan kategori baru bernama Biggest Chun. Lucy sekali lagi mencoba melaporkan ini ke Sally, hanya untuk diabaikan lagi. Dengan rasa kesal, Vivian pulang ke rumahnya dan membuat zine, miliknya sendiri, yang dia beri judul Moxie. Dia pergi ke sebuah percetakan untuk mencetak zine, sebanyak 50 lembar. Vivian menempatkan Moxie di kamar mandi perempuan, lalu bersembunyi di dalam bilik saat beberapa gadis masuk dan menemukan brosur Moxie. Moxie diambil oleh tema feminis, zine, serta kritik terbuka dari Mitchell dan rekan atletnya yang brengsek bernama Jason. Mitchell dan Jason tidak senang dan mengira Lucy yang memulainya, jadi mereka mengambil salinan Moxie dan meremasnya, tetapi Vivian memberikan salinannya sendiri pada Lucy. Saat jam makan siang, Lucy bergabung dengan Vivian dan Claudia. Keesokan harinya, para gadis mengikuti saran Vivian yang tertulis sesuai di Moxie, yang menggambar hati dan bintang di tangan mereka untuk saling mendukung. Vivian terkesan dengan para gadis, dan bahkan Seth juga mengikuti gerakannya. Selama kelas, Sally datang untuk memberitahu Caitlin untuk menutupi dirinya karena dia mengenakan tank top. Caitlin menunjukkan bahwa gadis di sebelahnya juga mengenakan tank top, tetapi Sally jelas tidak suka karena Caitlin memiliki payudara yang lebih besar, dan dia mengirimnya pulang ketika Caitlin mengatakan dia tidak punya apa-apa untuk dipakai. Vivian dan Claudia pergi ke pesta. Mereka ditemukan oleh Kiera dan Amaya, kemudian dibawa ke sebuah ruangan bersama para gadis yang lain.
Kiera bertanya siapa di antara mereka yang berada di belakang Moxie, yang dia dan Amaya senang karena mengangkat masalah besar di antara para gadis. Terlepas dari kritik pakaian Caitlyn, CJ, seorang gadis trans, yang disebut mati oleh siswa lain, dan bahkan beberapa guru, serta tidak dapat mengikuti audisi untuk Audrey di Little Shop of Horrors. Mereka menyatakannya sebagai pertemuan Moxie pertama mereka, tetapi Claudia hampir tidak mendukung seperti orang lain karena takut dia akan mendapat masalah karena terlibat. Vivian membuat masalah lain tentang Moxie, tetapi malah menabrak Seth dan menjatuhkannya, mengungkapkan rahasianya kepadanya. Dia berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, dan bahkan menawarkannya untuk meletakkan beberapa Moxie di kamar mandi anak laki-laki, karena dia tahu banyak pria di sana dapat menggunakan panggilan tersebut. Vivian menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lucy ketika mereka menemukan ide agar para gadis mengenakan tank top untuk memprotes kode berpakaian yang konyol. Namun, ketika semua gadis mengenakan tank top, ibu Claudia melarangnya keluar seperti itu dan dia harus berganti pakaian. Pada sebuah pertandingan, Sally mengumumkan bahwa Mitchell siap untuk mendapatkan penghargaan atlet dan beasiswa karena dia berlari tanpa lawan. Namun, para gadis itu kemudian mencalonkan Kiera karena dia adalah atlet yang lebih pantas untuk mendapat penghargaan itu. Selama pertandingan, Vivian dan Claudia bertengkar karena Claudia tidak merasa menjadi bagian dari kelompok teman baru Vivian, juga keengganannya sendiri untuk mendukung Moxie. Setelah Claudia pergi, Vivian ditemukan oleh Seth yang membawanya pergi berkencan ke rumahnya. Mereka berbaring di peti mati dan berbicara sebentar sebelum dia mengantarnya pulang, dan mereka melakukan ciuman pertama mereka. Lisa memperhatikan dari dalam dan hanya memberitahu Vivian untuk menjadi pintar tentang suatu hubungan. Para gadis itu mengadakan pertemuan Moxie di ruang ganti untuk kampanye Kiera. Emma sengaja mendengar mereka dan tampak tertarik tetapi kemudian mundur ketika diminta untuk bergabung. Mereka semua segera mulai mempromosikan Kiera dan menggantung poster di aula. Claudia kemudian turun tangan ketika dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa Sally mencoba menurunkan poster, tetapi dia meyakinkannya untuk tidak mendaftarkan Moxie sebagai klub resmi. Dia bahkan membantu mereka mengadakan pesta untuk kampanye di panti jompo tempat dia menjadi sukarelawan. Para gadis itu mulai menari, dengan Lucy dan Amaya berciuman. Selama pengumuman pagi, Mitchell turun tangan untuk menyela dan mengklaim bahwa Moxie telah memfitnahnya, dan dia merasa diserang karena peluang kemenangannya terancam oleh Kiera. Seth kemudian pergi menjemput Vivian untuk berkencan, tapi bertemu Lisa lebih dulu, yang mengungkit cerita memalukan tentang masa lalunya yang mengompol saat dia masih kecil. Seth membawa Vivian ke tempat pribadi di mana mereka bersiap untuk berhubungan, tetapi Vivian memilih untuk menunggu, dan Seth menghormati pilihannya. Pada pertandingan sekolah berikutnya, hasil pemilihan diumumkan, dan, yang membuat semua orang kecewa, Mitchell menang. Vivian berjalan pulang dengan depresi, dan minum sebotol sampanye di sepanjang jalan. Dia pulang untuk menemukan Lisa dengan John, dan kesal karena dia merahasiakan hubungan ini darinya. Para gadis itu datang dengan stiker untuk ditempatkan di sekitar sekolah sebagai tanggapan atas kemenangan Mitchell yang mengatakan, "Kamu brengsek." Sally membawa Vivian ke kantornya untuk menanyakan siapa di belakang Moxie, karena Sally secara pribadi disebutkan namanya dan dipanggil untuk tidak membantu para siswi. Sally kemudian menekan Claudia tentang hal itu setelah mobilnya tertutup stiker, dan dia mengambil keputusan untuk kelompok itu. Ketika Vivian mendengarnya dari Lucy, dia membentaknya dan memberitahu Lucy bahwa dia baru saja sampai di sana dan tidak memahami situasi antara dia dan Claudia. Vivian pergi ke rumah Claudia, tetapi tidak diizinkan melalui pintu depan oleh ibunya. Vivian pergi ke jendela kamar Claudia dan mengetahui bahwa Claudia sudah mengetahui Vivian yang memulai Moxie. Dia memberitahu Vivian bahwa dia membuatnya merasa sedih karena kurangnya keterlibatan sebelumnya, dan menyebut dia pengecut karena tidak mengakui identitasnya sebagai Moxie. Vivian mengundang Seth untuk makan malam karena Lisa juga mengundang John. Vivian kemudian bertanya pada John mengapa dia memiliki stiker mobil bendera Amerika. Dia bergegas ke kamarnya, dan Lisa pergi untuk berbicara dengannya, namun Vivian melampiaskan masalahnya padanya, dan menyalahkan Lisa karena telah menginspirasinya dengan pembicaraan feminisnya. Seth kesal pada Vivian karena marah tanpa alasan. Ketika dia pergi ke kamar mandi, Vivian menemukan catatan dari seorang yang mengatakan dia diperkosa, dan meminta bantuan Moxie. Malam itu, Vivian menyelinap ke sekolah dengan piala yang dia pecahkan dari kantor Sally, kemudian menyemprotkan cat dan menulisnya dengan kata, "Rapeport" di tangga depan sekolah. Vivian kemudian mengunggahnya ke halaman Instagram Moxie untuk mengirim pesan kepada semua siswa agar mendukung gadis yang menulis catatan itu untuk keluar setelah pengumuman pagi keesokan harinya.
Tuan Davis membaca pengumuman dari Sally yang mengutuk apapun yang Moxie rencanakan, tapi dia menunjukkan bahwa dia mendukung apapun rencana Moxie dengan menggambarkan bintang dan hati di tangannya. Para siswa kemudian berkumpul di depan sekolah. Vivian berdiri di depan semua orang dan memberikan pidato yang mengungkapkan bahwa dirinya telah memulai Moxie. Gadis lain juga ikut berbicara dan menunjukkan dukungan sebelum Emma maju untuk mengatakan dialah yang menulis catatan itu di kamar mandi. Dia berdiri dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa Mitchell telah memperkosanya saat mereka masih berpacaran, dan dia memanggilnya, Moss Bangable, yang membuatnya merasa malu. Semua siswa merasa sedih dan memberikan dukungan mereka, dan Sally sengaja mendengar semuanya. Dia pergi ke ruang kelas Mr. Davis untuk memberikan uang muka pada Mitchell. Lisa dan Claudia kemudian tiba di sekolah untuk menunjukkan dukungan setelah melihat pidato Vivian, dan sahabat berdamai sementara Lisa mengungkapkan kebanggaan pada putrinya. Seth juga tampaknya telah memaafkan Vivian. Adegan terakhir para siswa mengadakan pesta untuk merayakan Moxie. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.